Direktur Utama PT Kertas Kraft Aceh atau KKA, Seto Karjanto, bersama Komisaris PT KKA, Andriano, melakukan pertemuan dengan PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk membahas rencana pengoperasian kembali PT KKA. Seto menjelaskan ada 4 aspek penting yang harus dilakukan agar PT KKA dapat beroperasi kembali. Aspek yang pertama adalah ketersediaan bahan baku, revitalisasi pabrik, pemasaran, dan penyelesaian kewajiban PT KKA dengan para kreditor setelah pabrik beroperasi kembali. Lebih lanjut, Seto menegaskan, jika beroperasi kembali, PT KKA akan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 30.000 tenaga kerja secara keseluruhan. Selain itu, juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Seto meminta dukungan dari pemerintah Aceh agar rencana pengoperasian PT KKA dapat segera terwujud. Sementara itu, PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan pemerintah Aceh sangat mendukung upaya pengoperasian kembali PT KKA, apalagi jika mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Untuk tahap awal, kata Nova, dapat dilakukan groundbreaking replantation atau penanaman kembali pinus sebagai tanda dimulainya aksi untuk mengoperasikan kembali PT KKA.